Kabupaten Malang, dan juga Bapak Wakil Bupati Malang, jajaran TNI Polri yang melaksanakan pengamanan. Pertama-tama, kami menyesalkan dan prihatin serta berduka cita atas terjadinya kejadian ini, di mana terjadi pertandingan sepak bola antara Aremania dan Persebaya. Polri beserta penyelenggara serta instansi terkait sudah melaksanakan rapat beberapa kali, sehingga pertandingan ini tadi disepakati hanya dihadiri oleh supporter dari Persebaya, sehingga tidak ada supporter dari Persebaya. Sedangkan Persebaya penontonnya melaksanakan obat dari tempat beberapa titik dari Surabaya. Pertandingan hari Sabtu ini berlangsung dari pukul 23.00 sampai 22.00. Dalam prosesnya, kemenangan ada di Persebaya 3-2 dengan kondisi. Terkait dengan proses pertandingan tidak ada permasalahan. Semuanya selesai. Permasalahan terjadi pada saat telah selesai, terjadi kekecewaan dari para penonton yang melihat tim kesayangannya yang tidak pernah kalah selama 23 tahun bertanding sendiri kalah, namun pada malam ini melalui kekalahan. Rasa kekecewaan itulah yang menggerakkan para penonton turun ke tengah lapangan dan berusaha mencari para pemain dan official untuk menanyakan rasa kalah atau menampiaskan. Oleh karena itu, pengamanan melakukan upaya-upaya pencegahan dan melakukan pengalihan supaya mereka tidak masuk ke dalam lapangan atau mengejar para pemain. Dalam prosesnya itu, untuk melakukan upaya-upaya pencegahan sampai dilakukan gas air mata, karena sudah habis. Sudah mulai menyerang petugas, sudah mulai rusak mobil, dan akhirnya karena gas air mata, mereka pergi keluar ke satu titik. Di pintu keluar, yaitu kalau nggak salah pintu 10 ya, pintu 12, kemudian terjadi penumpukan. Di dalam proses penumpukan itulah terjadi sesak napas, kurang oksigen yang oleh tim medis dan tim tergabungan ini dilakukan upaya penolongan yang ada di dalam stadion. Kemudian juga dilakukan evakuasi ke beberapa rumah sakit.